there. Merry Christmas to all who celebrate. Welcome to Out and About, a show where we explore the many cultural offerings across Indonesia. In today's episode, the BeritaSatu team visits Papua. We jet out to the town of Serui, brave strong currents and mountainous terrain to reach a vanilla plantation and visit a historic cave. So come along. Selamat datang di tanah Papua, dan saat ini saya sudah berada di Biak. Sebentar lagi saya akan terbang ke Serui, dan itu dia pesawat kita. Yuk. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ke Serui, itu tidak ada pesawat Boeing. Adanya pesawat yang seperti ini, pesawat capung. Ya, ternyata setelah menempuh penerbangan sejauh ya kurang lebih 20 menit ya dari Biak, akhirnya saya sudah tiba di Serui. Dan ternyata untuk naik pesawat dengan jumlah total kapasitas dengan kru 14 orang itu luar biasa ya. Hiruk-pikuk kota, polusi, apalagi kemacetan. Kondisi yang tak akan saya jumpai di kota kecil ini. Serui. Sekalipun sangat jarang hiburan bisa ditemui di sini, namun Serui merupakan salah satu kota tetap tak mengurangi daya tariknya sebagai kota wisata di ujung Indonesia. Dan perjalanan ini saya mulai dari Pelabuhan Yapen, satu-satunya pelabuhan dan dermaga besar di kota Serui. Kita semua ini sama, yang membedakan kita hanya dosa dan pahala. Persatuan tak tercapai dengan laras senjata, perdamaian tak tercapai dengan sekarang. Ya, Serui adalah ibu kota dari Kabupaten Kepulauan Yapen di Teluk Cendrawasih bagian selatan Biak, Papua. Dan kali ini saya sudah berada di Pelabuhan Yapen. Ini adalah satu-satunya pelabuhan yang menghubungkan jalur laut antar pulau. Di pelabuhan ini, selain sebagai sarana penghubung transportasi air antar pulau, di sini juga kerap dijadikan sebagai tempat untuk bersantai oleh masyarakat sekitar. Hal ini bisa kita lihat dengan banyaknya warga yang beraktivitas seperti memancing. Tak mau kalah pula, anak-anak di sini punya cara tersendiri untuk menikmati hari. Hey, nama siapa? Kian Almendo. Ini apa ini? Ada mancing atau apa? Mancing. Ada mancing? Ada. Wey, mantap aku sekali mati. Tuh. Hah? Oh, gue kemana? Oh. Almendo kelas berapa? Dua. Mantap. Senyum. Kasih dua jari begini. Thank you.
ada dua mata pencaharian pokok masyarakat Serui, sebagai nelayan dan petani kebun vanili. Hope you're enjoying the show so far. Up next, Rolando visits a vanilla plantation. The journey might be challenging, but the destination is worth it.